بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم ساب حبيبتي رحمة الله Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel Habim TV media yang senantiasa mencerdaskan umat berbasis tauhid mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin sahabat Habim TV yang dirahmati Allah saat ini kita masih berada pada suasana bulan Zulhijjah suasana Idul Adha yang tentu saja ketika berbicara Zulhijjah atau Idul Adha maka ini tidak akan lepas dari di dalamnya ada syiar agama Allah yakni berupa ibadah haji dan kurban. Dan ketika berbicara ibadah haji dan kurban, maka kita ingatan kita akan senantiasa terhubung kepada salah satu keluarga yang menjadi contoh bagi kita, yakni keluarga Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya ini menjadi contoh bagi kita semua yang layak kita jadikan sebagai uswah hasanah, yang layak kita ikuti, yang layak kita pelajari. Nah, karena berbicara keluarga Nabi Ibrahim, kita melihat adalah sebagai keluarga yang seimbang, di mana seluruh anggota keluarganya mampu menjalankan berbagai fungsinya sesuai dengan posisinya masing-masing. Sahabat, Abim Tibi yang dirahmati Allah. Ketika kita mempelajari ataupun mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Allah, Nabi Ibrahim AS, maka tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Namun, mari kita mencoba lebih spesifik belajar dari keluarga Nabi, Nabi Allah, Nabi Ibrahim AS adalah mempelajari sosok seorang perempuan, yakni Siti Hajar. Sebagai istri dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, sekaligus sebagai ibu dari Nabi Allah Ismail Alaihissalam, ibunda Siti Hajar layak dijadikan bagi kita sebagai contoh teladan, layak bagi kita untuk mengambil pelajaran darinya. Sahabat, Abim tipi yang dirahmati Allah, dan ketika berbicara Siti Hajar, ibunda Siti Hajar, maka kita berbicara tentang perempuan. Namun, tentu saja, walaupun ini pembicaraan tentang perempuan, ini tidak bisa dipisahkan dari seorang laki-laki, karena pada dasarnya seorang perempuan adalah bagian dari diri seorang laki-laki. Karena Allah telah menempatkan seorang perempuan itu sebagai pasangan dari seorang laki-laki, dan bahkan Allah menciptakan perempuan itu dari laki-laki. Ketika Allah menciptakan, pertama, seorang perempuan pertama. Wanita pertama, maka Allah menciptakannya dari seorang laki-laki Nabi Adam. Sebagaimana juga Allah sampaikan kepada kita, ketika berbicara seorang perempuan, Allah menjelaskan secara khusus, bahkan menjadikan perempuan ini sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, disebut Surat An-Nisa, Surat Perempuan, Surat Wanita, dan ayat pertama di Surat An-Nisa. Allah mendudukan tentang apa itu perempuan, siapa itu wanita. Sebagaimana Allah sampaikan tadi di dimah saya bacakan surat Anisa An ayat pertama yang menjelaskan kepada kita tentang posisi seorang perempuan. Said Kutub dalam tafsirnya Pizilalil Quran menyampaikan beberapa hal tentang pemaknaan surat An-Nisa ayat pertama ini. Pertama, Said Kutub menyampaikan bahwa kita diingatkan disadarkan dengan surat An-Nisa ayat pertama ini tentang sumber kehidupan kita selaku manusia bahwa kita adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah ya ayuhan nasutaku rabbakumul wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari ayat ini Allah menjelaskan tentang posisi kita sebagai manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk yang diciptakan. Kemudian yang kedua, Said Kutub menyampaikan bahwa pesan yang harus kita ambil dari surat An-Nisa ayat pertama ini adalah bahwa yang namanya manusia diciptakan oleh Allah dengan satu kehendak. Manusia diciptakan oleh dengan satu kehendak, yakni dalam rangka bertakwa. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas taku. Wahai manusia bertakwalah kalian. Ini kehendak Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia dalam rangka membangun ketakwaan, dalam rangka membangun peradaban takwa. Kemudian yang ketiga, kita bisa memaknai ayat ini bahwa yang namanya pembangunan peradaban takwa ini diawali dengan yang menjadi visi dari proses penciptaan manusia menjadi kehendak Allah ketika menciptakan manusia di mana manusia diciptakan tidak hanya seorang diri tapi kemudian Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Kemudian Allah, uh, Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita dari min nafsi wahidah dari jiwa yang satu wa khalaqa minha zaujaha Kemudian Allah menjadikan kita ini memiliki pasangan. Seorang laki-laki punya pasangan, seorang perempuan, seorang wanita dalam rangka untuk membangun ketakwaan, untuk mewujudkan kehendak yang sama. Kehendak yang sama dijalin dalam ikatan, dalam jalinan yang satu, dalam nasab yang satu, dalam jalinan yang satu. Ini yang tentu saja harus kita maknai. Kemudian juga Said Kutub menyampaikan bahwa dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada dasarnya seorang wanita, seorang perempuan ini berasal dari jiwa yang satu, diri yang satu, sehingga tidak layak akhirnya ketika seorang manusia, dalam hal ini seorang laki-laki, kemudian akhirnya mencederai ataupun menyakiti seorang wanita, melecehkan seorang wanita. Maka ketika seorang laki-laki melecehkan seorang wanita, ini sama saja melecehkan dirinya sendiri. Ketika seorang laki-laki menyakiti seorang wanita, maka pada dasarnya ini menyakiti dirinya sendiri. Min nafsi wahidah. Kita ini diciptakan dari asa yang sama. Sahabat Abim TV yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, Said Qutub menyampaikan bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita. Untuk bisa membangun kehendak yang sama, cita-cita yang sama. Kemudian yang ketika Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan dalam hal ini salah satunya pria dan wanita. Maka ini harus dijalin dalam satu ikatan dan ikatan yang paling pertama adalah ikatan sebuah keluarga. Keluarga adalah ikatan pertama dalam rangka membangun peradaban takwa yang menjadi kehendak dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Habib Tibi yang dirahmati Allah, maka di sini jelas Allah menempatkan seorang wanita sebagai pasangan dari seorang laki-laki dalam rangka untuk membangun peradaban bertakwa. Dan ketika berbicara perempuan atau wanita, Al-Quran ini banyak sekali mereka menjelaskan kepada kita tentang seorang wanita, perempuan. Di ayat Al-Quran banyak potret-potret yang Allah gambarkan kepada kita tentang sosok-sosok wanita, perempuan. Dengan berbagai perspektif, dengan berbagai gambaran. Baik itu gambaran yang positif maupun negatif. Contoh, Allah menjelaskan kepada kita tentang mulai dari tadi, istri Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian istri dari Nabi Lut, Nabi Nuh, Kemudian juga istri Nabiullah Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar. Berikutnya misalnya ibunda dari Nabi, Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Kemudian juga kita bisa menyaksikan di Al-Qur'an ibunda dari Nabi Musa beserta kakaknya Nabi Musa. Dan banyak potret-potret yang di dalam Al-Qur'an tentang seorang wanita, tentang perempuan. Ini tentu saja menggambarkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita pandangan-pandangan. Islam telah memberikan pandangan kepada kita melalui Al-Qur'an tentang bagaimana seorang wanita. Dan ketika berbicara wanita atau perempuan, setidaknya seorang perempuan itu memiliki peran dalam kehidupannya empat peran dalam kehidupan. Yang pertama adalah peran terhadap dirinya sendiri, peran secara personal. Yang kedua adalah peran dirinya sebagai seorang istri. Yang ketiga adalah berbicara peran dirinya sebagai seorang ibu, dan yang keempat adalah peran sosial. Setidaknya empat peran ini yang melekat pada seorang wanita. Namun, ketika berbicara peran wanita di dalam Al-Quran, Allah lebih sering membicarakan peran wanita ini dalam aspek dua hal, yakni perannya sebagai seorang istri. Dan perannya sebagai seorang ibu Sementara berbicara peran personal Begitupun peran sosial Ini Al-Quran sangat jarang membicarakannya Minim pembicaraan Al-Quran tentang peran personal maupun sosial Namun sahabat Habib TV Realita kehidupan hari ini kita banyak menyaksikan bahwa peran dominan seorang perempuan, yakni sebagai seorang istri dan seorang ibu, telah bergeser. Artinya, yang lebih dominan adalah peran secara personal dan sosial. Banyak kita menyaksikan hari ini, seorang wanita, seorang perempuan berlomba-lomba mempercantik dirinya, bahkan mengimitasi dirinya dalam rangka untuk kepentingan selfie, untuk menunjukkan kecantikan dirinya ke halayak umum. Dan bagaimana kita menyaksikan hari ini juga, sampai-sampai yang namanya perempuan, seorang wanita, diperlombakan kecantikannya sehingga ada ajang kompetisi kecantikan dunia atau Miss Universe. Misalnya, ini permasalahan yang terjadi hari ini. Kemudian, yang kedua, banyak para wanita perempuan yang kemudian peran dominannya adalah dalam aspek atau sosial dalam aspek sosial sehingga seringkali kita mendengar istilah ibu-ibu sosialita dan tentu saja ketika seorang perempuan sudah bergeser dari peran dominannya baik sebagai seorang istri maupun ibu yang seharusnya maka ini bisa saja menjatuhkan seorang perempuan atau wanita kepada tindakan perbuatan tabarrujal jahiriyah sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-33. A'udzubillahi rajim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qimnas shalah wa atinaz zakah wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira Sahabat abim tipi yang rahmati Allah Ketika berbicara tabarruj kita pahami tabarruj ini berasal dari kata al-buruj Dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata al-buruj ini salah satunya dimaknai sebagai benteng ataupun menara yang menjulang tinggi sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah sampaikan ayat ke-78 fi burujim musayyadah di dalam benteng di dalam menara yang begitu tinggi yang tentu saja berbicara menara ataupun benteng yang tinggi ini dalam rangka apa dalam rangka menunjukkan kemegahan kemewahan keindahan sebuah istana yang ditunjukkan dengan sebuah menara yang tinggi benteng yang tinggi kemudian juga ketika Allah hendak menunjukkan kepada manusia keindahan di langit maka Allah mempercantik langit ini pemandangan langit langit ini dengan dengan gugusan bintang-bintang. Sebagaimana dalam surat al-Buruj, was sama'i zatil buruj. Al-Buruj artinya menunjukkan keindahan, kemegahan, kecantikan. Itu adalah al-Buruj. Dan dalam kamus disampaikan apa itu tabaruj. Tabaruj itu bermakna azharah artinya sengaja menampakkan. Apa yang ditampakkan? Maha sinahunna, berbagai keindahan. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah wahuliyatahunna, berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Bi ghairi, ghaira bu'ulatahunna. Kepada yang bukan haknya, Ditam, ditunjukkan, sengaja ditunjukkan, sengaja ditampilkan, sengaja diperlihatkan keindahan dan keistimewaan seorang wanita kepada orang yang tidak berhak untuk diper, ditunjukkan, diperlihatkan. Ini adalah tabarruz. Sehingga di dalam ayat tadi Allah mempertentangkan antara tabarruz ini dengan waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah dan tempatkanlah istri-istri kalian istri-istri kalian sebagai seorang mukmin kita harus menempatkan istri-istri kita fi buyutikunna di rumah-rumah kalian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah sehingga kecantikan seorang perempuan keistimewaan seorang perempuan baik secara fisik maupun juga secara skill kemampuan ini harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Harus dimaksimalkan pada tempat yang seharusnya. Bukan kemudian ditempatkan, dipertontonkan, ditunjukkan di luar tempat yang seharusnya. Sahabat Habib Tipi yang dirahmati Allah. Pergeseran dominan seorang perempuan hari ini, tentu saja ini adalah merupakan dampak dari goncangan modernisasi, industrialisasi dan digitalisasi. Sehingga banyak perempuan saat ini terlempar atau bahkan melemparkan dirinya untuk menjadi komoditas dari produk kapitalis demi mengejar kecantikan materialistis. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya ketika seorang perempuan yang masih bertahan dengan peran dominannya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu akhirnya dianggap sebagai wanita yang kuno, klasik ketinggalan zaman, bahkan dianggap sebagai pengangguran. Inilah yang terjadi. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, kenapa pergeseran dominan peran dominan seorang perempuan ini terjadi? Ditambah lagi hari ini dengan pesatnya berbagai gerakan feminisme. Dengan pemahamannya sampai muncul wacana untuk meninjau kembali hukum-hukum Islam. Yang dipandang, yang dianggap bahwa hukum-hukum Islam yang berbasis Al-Qur'an ini adalah penyebab diskriminatif terhadap perempuan, sehingga dimunculkan kesan Al-Qur'an atau hukum-hukum Islam tidak berkeadilan gender, sehingga akhirnya muncul isu kesetaraan gender, seolah-olah aturan Islam tidak mendukung ataupun seolah-olah diskriminatif terhadap perempuan, diskriminatif terhadap gender perempuan dan juga ditambah dengan isu pemberdayaan perempuan pemberdayaan wanita seolah-olah ketika seorang perempuan menjalankan peran fungsinya sebagai seorang istri dan seorang ibu ini dianggap tidak berdaya perempuan itu sehingga harus diberdayakan seorang perempuan itu pemberdayaan perempuan sahabat Habib TV yang dirahmati Allah pergeseran peran dominan perempuan sebagai seorang istri Akhirnya, akan menghantarkan pada situasi seolah posisi istri ini sama dengan posisi suami, seolah-olah posisi wanita sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya posisi wanita dan laki-laki, tidak ada bedanya posisi istri dan suami, sehingga akhirnya boleh jadi seorang wanita, bahkan boleh jadi seorang wanita ini merasa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dibandingkan dengan suami. Yang akhirnya menghilangkanlah, hilanglah ketaatan dari seorang istri kepada suami. Sahabat Habim Tipi yang dirahmati Allah. Kemudian pergeseran peran dominan seorang ibu ini akan menyebabkan hilangnya peran fungsi seorang ibu sebagai madrasatul ulah. Sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya Ibu tidak lagi menjadi madrasatul ulah Ibu tidak lagi menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Sehingga akhirnya ketika seorang ibu, seorang wanita Para ibu sudah terlalu lelah dengan peran personal dan sosialnya Akhirnya proses pendidikan Ini diserahkan kepada seorang pembantu atau hari ini diserahkan barangkali kepada gadget, kepada HP, internet. Ini pendidikan akhirnya oleh seorang ibu diserahkan kepada perangkat-perangkat seperti itu. Dan sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Pergeseran peran dominan seorang wanita, seorang perempuan, ini bisa berdampak terhadap perubahan situasi kondisi sosial sebuah masyarakat, bangsa negara yang diawali dari perubahan situasi kondisi sebuah keluarga terutama pada anak-anak dan para remaja. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah. Hari ini kita bisa saksikan terkhusus di Indonesia. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda. Yang tentu saja ini boleh jadi karena sudah bergesernya peran dominan seorang perempuan, seorang wanita. Terutama pelanggaran yang terjadi yang paling banyak adalah terkait dengan pergaulan bebas. Dari data yang kami peroleh dari KPAI yang sudah melakukan survei di 33 provinsi di Indonesia, setidaknya mencatat ini adalah survei tahun 2018. KPAI kemudian menghimpun data dan akhirnya mencatat bahwa 22,6 persen remaja pernah melakukan hubungan seks. 62,7 62 persen SMA ini sudah tidak perawan lagi. 97 persen remaja di Indonesia pernah nonton pornografi. Dan 21,26 persen perempuan remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi. Ini data yang kami peroleh dari KPAI tahun 2018. Maka benar pepatah mengatakan, Almar'atu imadul bilad, seorang perempuan adalah tiang sebuah negara. Ida fasadat, wa ida fasadat pasadatil bilad. Ketika rusak peran fungsi perempuan, maka rusaklah negara ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Padahal bangsa Indonesia disebut bangsa yang sudah mendapatkan atau mendapatkan bonus demografi. Di mana usia remaja, usia pemuda itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang sudah tua. Namun akhirnya bonus demografi ini bisa saja menjadi nikmat atau sebaliknya bisa menjadi laknat ketika tidak memaksimalkan atau ketika para pemuda, para remaja tidak dikelola dengan baik. Salah satunya ini bisa saja dampak dari bergesernya peran sebagai seorang wanita, peran seorang wanita, peran dominan seorang wanita sebagai seorang istri dan ibu. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita coba belajar dari Ibunda Siti Hajar yang beliau mampu memaksimalkan perannya sebagai seorang istri maupun perannya sebagai seorang ibu. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Ketika kita belajar dari Bunda Siti Hajar, maka setidaknya ada dua hal yang patut kita pelajari. Siti Hajar adalah sosok wanita yang salehah. Yang digambarkan Al-Quran Al wanita salehah itu, sebagaimana ciri wanita salehah, Allah sampaikan dalam surat 4, surat An-Nisa, ayat ke-34. Allah sampaikan, bagaimana wanita yang salehah itu? A'udzubillahimina syaitanir rajim. Ar-rijalu. ar rijalu Qawwamuna nisa bima ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitat hafizatul lil ghaib bima hafizallah sahabat habib tv yang dirahmati Allah setidaknya ada dua ciri seorang wanita yang salehah seorang wanita yang salehah adalah wanita yang qanitat wanita yang taat Wanita yang hafidot, wanita yang mampu menjaga. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Hajar adalah seorang wanita yang taat. Yang maksimal ketaatannya. Karena sadar akan status dan fungsinya. Sadar akan posisi dirinya sebagai seorang istri yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya. Sahabat Habib Tipi yang terahmati Allah, bagaimana kemudian kita melihat bahwa ketaatan seorang Siti Hajar dengan ketaatannya, dengan modal ketaatannya kepada seorang suami, maka Siti Hajar rela untuk diajak melakukan perjalanan jauh dari Palestina ke Mekah. Ini bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang dekat, perjalanan jauh. Bahkan pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan, harus berjalan kaki dan menggunakan unta. Ini bayangkan, berapa lama? melakukan perjalanan, tapi modal ketaatan Siti Hajar sanggup menempuh perjalanan jauh itu, dan bahkan Siti Hajar rela untuk ditinggalkan oleh suaminya Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam di satu lembah yang tidak ada tanaman di sana, tidak mungkin ditanami tanaman di sana yang disebut lembah Bakkah yang kemudian sekarang disebut dengan Mekah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37. Allah sampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzizarin inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun." Sahabat Habib TV yang rahmati Allah. Di sanalah Siti Hajar dan Ismail ditempatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tempat yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada satu tanaman pun yang bisa tumbuh di sana. Bi ghairi Bi wadin di satu lembah yang tidak mungkin bisa ditanami. Siti Hajar rela ditinggalkan oleh suaminya di sana ketaatan Siti Hajar kepada suaminya bahkan sampai rela untuk seperti itu karena sadar apa yang dilakukan oleh suaminya ini adalah perintah dari Allah sebagaimana dalam kisah disampaikan ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah bakah tersebut di lembah yang kering tidak ada tanaman gersang maka apa komentar pertama Siti Hajar? Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah engkau betul meninggalkan kami di sini? Di tempat yang kering, gersang seperti ini. Betulkah engkau meninggalkan kami di sini? Dan Nabi Allah, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Maka seorang ibu dan Siti Hajar, seorang Siti Hajar, dengan kecerdasannya, kecerdasan transendental yang dimilikinya, merubah pertanyaannya. Akhirnya dirubah pertanyaannya dengan kalimat, Allahu Amaraka Bihada Wahai suamiku Wahai Nabi Ibrahim Allahkah yang memerintahkan ini kepadamu Maka Nabi Ibrahim pun menjawab Dengan pertanyaan itu Nabi Ibrahim menjawab Betul ini adalah perintah Allah Maka bagaimana respons Siti Hajar pada saat itu Wahai suamiku Wahai Nabi Allah Nabi Ibrahim Kalau ini perintah Allah Maka sungguhnya Allah tidak akan membiarkan kami Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah akan melindungi dan menolong kami. Ini respon Siti Hajar. Ketaatan yang dimiliki oleh Siti Hajar kepada suaminya karena yakin bahwa apa yang dilakukan oleh suami, yakin apa yang diperintahkan oleh suami adalah perintah dari Allah. Ketaatan yang didasari oleh keyakinan. Sehingga bahkan kita pahami dalam Al-Quran. Ketika kita taat kepada seorang suami misalnya, yang dilandasi oleh ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh suami, apa yang diperintahkan oleh suami adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka ini akan ada jaminan kehidupan bagi kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat ke-24 Allah sampaikan. A'udzubillahimina syaitan rajim ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman istajibu penuhilah oleh kalian Allah dan rasulnya idza da'akum ketika Allah dan rasulnya menyuruh kalian lima yuhyikum kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan kepada kalian Allah akan menjamin kehidupan kepada kita karena pada dasarnya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah lah yang menciptakan, sekaligus Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ini modal keyakinan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Sehingga beliau taat kepada suami. Karena yakin apa yang perintahkannya adalah perintah Allah. Sahabat Habib Tipi yang dirahmati Allah. Maka betullah apa yang terjadi kepada Siti Hajar. Mendapatkan rezeki dari Allah. Tetap diberikan rezeki oleh Allah. Tidak kesulitan rezeki. Sebaga sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang tadi Allah sampaikan warzukhum minas samarat Allah berikan rizki dari buah-buahan dan lain sebagainya datang berbagai rizki kepada Siti Hajar dan Ismail sahabat Habib Tib yang rahmati Allah kemudian seorang sua, seorang istri akan taat kepada suaminya ketika seorang suami memberikan pisih kepada istri ketaatan akan hadir ketika seorang istri dibimbing dengan visi artinya ketaatannya dilandasi dengan visi. Visi ilahi. Visi yang ditetapkan oleh Allah. Inilah yang akan menjadi dasar ketaatan. Seorang istri. dan jangan sampai kita memberikan visi yang didasari oleh emosi. Yang akhirnya bisa menjadi hanya sebatas obsesi. Sahabat Habib Tipi yang rahmati Allah. Berikanlah visi kepada istri-istri kita. Maka akan hadirlah ketaatan dari istri kita. Sahabat Abim TV yang rahmati Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Ibunda Siti Hajar adalah beliau sebagai seorang wanita salihah adalah yang mampu menjaga hafidot. Wanita yang mampu menjaga. Menjaga dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan suaminya. Menjaga harta suaminya. Bahkan menjaga anak dan keturunannya. Sahabat Abim TV yang dirahmati Allah sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan seorang wanita yang saleha ini patut kita mengambil pelajaran kata Rasul dari seorang wanita Quraisy. Kata Rasul dalam hadisnya disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nisa ibri salihun nisa Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendari unta adalah wanita salih dari Quraisy. Bagaimana ciri seorang wanita salih dari Quraisy itu? Ahnahu ala waladin fi sigari. Seorang wanita yang salihah adalah paling sayang kepada anak di usia kecilnya. Wu'ar'ahu ala zaujin fi dhatiyadih. Dan paling menjaga suaminya yang dan juga pada yang dimilikinya. Ini adalah wanita yang salihah, kata Rasul. Adalah mampu menyayangi dan mampu menjaga suaminya. Proses menyayangi anak ini adalah bagian dari proses penjagaan. Menjaga anak-anak. Dengan kasih sayang tentu saja. Karena seorang wanita ini pada dasarnya sudah Allah siapkan. Baik secara fisiologis maupun secara psikologisnya. Secara fisiologis tubuh seorang wanita. Organ tubuh seorang wanita. Allah sudah siapkan. Allah sudah ciptakan wanita ini dengan berbagai organ dan hormon kewanitaan yang akan mampu mengekspresikan kasih sayangnya. Dimulai mengandung di dalam rahim, melahirkan dan menyusui. Karena kasih sayang seorang wanita, maka mereka siap merasakan kelelahan, keletihan dan menjaga anaknya dari mulai mengandung sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Luqman surat 33 ayat ke-14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ لِي إِلَيَّ الْمَصِيرِ Seorang wanita, seorang ibu rela, 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 capek, berkorban dalam rangka mengandung, melahirkan, menyusui sebagai proses penjagaan kepada anak-anaknya. Sahabat Habib Tipi yang dirahmati Allah Seorang ibu pasti akan berkorban Berbagai hal untuk menjaga anak-anaknya Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar Ibunda Siti Hajar Bagaimana beliau berlelah-lelah Berlari Berlari-lari kecil, sa'i Dari sopa dan marwah Untuk apa? Untuk menjaga anaknya Untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya Menjaga anaknya ketika anaknya kehausan. Seorang ibunda Siti Hajar rela berlelah-lelah, berlali lari kecil dari sopa dan marwah. Ini tentu saja kesabaran yang diberikan oleh seorang perempuan. Apalagi tentu saja seorang Siti Hajar rela bersabar, le rela berlelah-lelah, berleti-leti dalam menjaga secara fisiknya. Terlebih tentu saja menjaga jiwanya. Bukan hanya aspek fisik yang harus dijaga, tapi aspek jiwa anak-anak kita yang harus dijaga. Ku anfusakum wa ahliikum nar. Jagalah diri kalian wa ahliikum dan keluarga kalian dari api neraka. Pasti tentu saja ketika Siti Hajar berlelah-lelah menjaga anaknya, maka pasti menjaga jiwanya pun akan seperti itu, akan berlelah-lelah, akan bersabar. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah ahlimu untuk sholat. Wastobir alaiha. Dan bersabarlah. Sabar dan artian teguh, tangguh, dan mampu. Keteguhan terhadap visi misi. Kenapa bersabar? Karena punya visi, karena punya cita-cita, karena ada tujuan. Kenapa bersabar? Sehingga akhirnya dengan keteguhan, terhadap visi misi ini dia akan bersabar menghadapi berbagai ujian, rintangan, kekurangan dan sebagainya. Akan bersabar. Bahkan dia akan bersabar dengan artian mampu, kreatif mencari solusi, mencari jalan. Sehingga kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu sampai kepada cita-cita, tujuan dan cita-cita yang diharapkan tercapai. Isbiru, wasabiru, warabitu. Bersabar bersabarlah dan bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran sampai apa yang dicita-citakan ini terjadi. Sahabat tabi Mutib yang rahmati Allah. Maka bagaimana anugerah Allah yang diberikan kepada keluarga Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam Berbekal ketaatan seorang istri dan juga hafidatnya seorang istri Ibunda Siti Hajar. Maka akhirnya tumbuhlah generasi Ismail tumbuhlah generasi seorang anak yang saleh yang kita tergambar di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim risalam kemudian bertemu dengan anaknya ketika anaknya Ismail sudah beranjak dewasa sudah mulai remaja sudah bisa diajak bekerja maka Nabiullah Nabi Ibrahim menyampaikan tentang mimpi sebagai atau perintah dari Allah melalui mimpinya bahwa beliau bermimpi menyembelih anaknya. maka bagaimana respon seorang anak yang saleh, yang tumbuh berkembang dari seorang ibu, seorang wanita yang taat dan hafidot, maka muncullah seorang anak yang saleh, tumbuhlah seorang anak yang saleh. ketika Nabi Allah Nabi Ibrahim menyampaikan ya Abu wahai anakku, sesungguhnya abah bapa ini bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Maka apa yang direspon oleh Ismail? Seorang anak yang soleh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, Bapak, sesungguhnya engkau akan menemuiku sebagai anak yang sabar. Yang siap satu visi, satu misi dengan engkau. Siap, teguh, tangguh, mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Inilah yang terjadi sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang seimbang, keluarga yang ideal, di mana suami, kemudian juga istri, termasuk anak-anak, ini adalah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah Dan ini tentu saja tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, seorang suami sebagai kawam, ar-rijalu kawamuna, yang harus mampu menegakkan aturan-aturan di tengah-tengah keluarga. Harus memastikan bahwa seluruh anggota keluarga ini berada pada posisinya masing-masing, tidak bergeser perannya dari yang seharusnya, maka insya Allah akan terbangunlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akulukulih ada as li walakum billahi fi haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.